Selamat siang Pak Jazidi. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, Pak, ini kan ada Kampus Merdeka. Bagaimana tanggapan Pak Jazidi tentang Kampus Merdeka ini? Kampus Merdeka itu esensinya memberikan kesempatan pada tiap mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studinya. Baik di dalam kampus atau bahkan di luar kampus. Nah, apa yang diinisiasi oleh Pemkot Surabaya ini bisa jadi merupakan satu terobosan pertama di Indonesia. Pemerintah kota memberikan kesempatan, memberikan wadah dalam rangka implementasi MPKM ini kepada para mahasiswa di perguruan tinggi khususnya di Surabaya ini untuk bisa berkesempatan belajar di luar program studinya dan di pemerintah kota Surabaya. Dalam hal ini, Dinas Dukcapil ya? Ya, benar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa 9 perguruan tinggi yang hari ini nanti akan melakukan tanda tangan belajar dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, proyek-proyek kemanusiaan, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedemikian nanti, ini bisa difahami satu aktivitas berbasis proyek yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil, dan di situ nanti pasti akan related dengan beberapa mata kuliah, beberapa program studi tertentu. Sedemikian, sekali lagi mahasiswa berkesempatan untuk bisa belajar di luar program studinya. Dengan demikian, Pemkot Kota Surabaya memberikan kesempatan, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk bisa sekali lagi belajar di luar program studinya. Dalam hal ini dimulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pak, kemudian untuk harapannya Pak dengan adanya Kampus Merdeka ini? Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya terkait dengan implementasi MBKM, mereka belajar dalam kampus mereka, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan teoritisnya di bangku kuliah ke persoalan-persoalan real. Dan dengan demikian, pada saat yang sama, mahasiswa pada dasarnya mempelajari hal-hal yang langsung berkaitan dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, di luar bahkan mungkin program studinya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa menimba ilmu lebih kaya dan lebih banyak untuk bekal kehidupan mereka nanti di dunia nyata. Baik, bagus sekali Bapak. Pak, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Salam. Salam sehat. Salam sehat.